Oke, ketemu lagi di part lanjutan dari pembahasan Kirian dan Dinamo Starter yang sebelumnya kemarin ya. Ini kita di melanjutkan membahas tentang yang permasalahan elektrik starternya yang dinamonya cuma mukem-mukem kemarin itu. Di starter cuma ngangu-ngangu. Tapi orang nyantol nih buat ini. Jadi kalau starter itu suaranya ada. Cuman ini enggak putar. Ada permasalahan di antara dinamo dan keras. Padahal di situ kan ada one way. Nah, ini nanti coba kita cek. Ada gear idle, ada one way, ada gear besar yang dapat gerigi di kerasnya. Kita coba cek dulu. Kemarin kita udah ganti ininya ya, karena yang rembes ininya. Nah, sekarang kita udah nggak bahas CVT-nya, tapi kita cari permasalahan mengenai elektrik starternya yang enggak fungsi, padahal dinamonya normal, akhirnya normal. Coba kita cek. Caranya cukup melepas ini aja, baut-baut ini. Baut ini tuh nggak sama dengan beda dari derat-deratnya, dari bentuk-bentuknya beda, ulir-ulirnya. Dia nggak ada nat-nat, yang ada nat-natnya cuma dua ini bagian yang ada boss bloknya, ada pendowelnya. Bagian yang nggak ada pendowelnya mesti nggak ada bosingnya seperti ini. Langsung full drat mulai dari kepala sampai ujung baut. Nah, ini berarti baut-baut sini. Nah, ini bagian dalamnya. Olinya sudah seperti kecap bangau Malika, seperti anak sendiri ya. Seperti itu kan. Ini bagian ini gridle-nya aman. Nah, mari kita cek yang sini. Apakah sudah terlihat apa penyebabnya? Oh, sudah terlihat. Ya, ini penyebabnya. Wes domrotoli ya. Ini bautnya doneng di. Ya, kan harusnya ada bautnya. Nanti kita kasih contoh ya. Nanti ada gambarnya. Ada gambar contoh one way yang normal itu kayak gimana. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Oh, ini harusnya ada baut plus di sini ada 3. Nah, ini bautnya do hilang, berarti do melu bal-balan dan jeru seperti itu. Maka tadi ketika di starter, kenapa ketika di starter dinamo muter tapi kok bandule ora muter? Karena ini muter, ini ora melu muter. Jadi iki barang ora kecantol. Logikanya tadi cuma seperti ini, hung, 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 gitu. Cuma muter gitu dong. Apa coba kita puterin nggak apa-apa? Jadinya seperti apa? Kayak gini ya. Nah, cuma seperti itu. Oh, gambarannya kayak gitu. Yang muter cuma itu toh, cuma ini toh, ini nggak muter. Kalau ini nggak muteran berarti kertasnya nggak muter, uang triknya di sini. Nah, gitu ya gambarannya ya. Nah, ini coba kita preteli. Nah, ini kan yang dapat triknya soalnya yang ini. Tuh, yang ada bagian yang ada triknya ini. Kalau yang ini masalahnya nggak ada triknya, nggak nyantol apa-apa dia. Jadi ketika ini muter, tapi kalau ini nggak muter sama aja, mesti cuma ngung-ngung kayak gitu. Nah,
Nah itu karena yang dapat kerikil di kerum asnya itu bagian ban B yang platnya ini. Dan ada rimnya di dalam. Nah itu dengan plastik teracut. Pelor-pelore kayak gini udah neng gigi naik gigi lar ngakali betul bingung lagi hendes rano kan ini acer mumur gitu. Oh teri-teri kafe pun tinggal pelor-pelornya kan harusnya ada sirip-siripnya ini sirip-siripnya hancur sudah hancur lebur pamit balik kanan. Oh nah ini untuk kendala seperti ini atau untuk kerusakan seperti ini ada berbagai opsi sebenarnya, ada dua opsi apa aja. Yang pertama jelas ganti. Opsi paling ringkas dan simple itu ganti, kita belikan one way baru ini saat belum set ini itu. Nah, ini yang patah tuh, baut-bautnya pada patah, yang ini nggak patah tapi pucul terus leburono. Mergo bautnya mung baut plus. Tuh bautnya baut, coba beliin bulan besen seperti ini. Saiki gini dan yang jenuhnya saat trip-tripnya komplit, normal. Beliin ini set, itu harganya kisaran Rp195.000 di Yamaha. Kalau di Jogja ya nggak tahu di yang lainnya ataupun yang aftermarket kita di mana tuh kayaknya lebih murah ada, cuman untuk keawetan kita nggak bisa jamin. Tapi kalau untuk ori Yamaha itu kisaran Rp195.000. Ini tuh pakai set pasang meneh langsung jadi diskater langsung jreng, akhirnya gini normal, dinamonya normal, bendanya normal, mesti langsung jreng. Terus itu opsi pertama, memakan budget segitu. Opsi kedua apa? Opsi kedua jika ada sirip-siripnya ini tadi masih bagus, pelornya ini masih bagus, springnya masih normal, tapi itu merusak ininya, ketiga ininya dok. Itu kita bisa akali dengan di titik las. Nah ini tetap dipasang, kita mulai kayak gini, kayak baut, kenceng dong, kan ini udah hilang gitu. Ono drake yang nggak bisa cuma ini. Nah, bagian sing isi ono wis sing iso dibaut. Kalau masih bisa dibaut. Nanti kita detek las di bagian-bagian samping sini. Biar plat ini nyatu sama ini paten. Seperti itu. Ini opsi iritnya. Ngelasan paling cuma 10.000 ini. Tukang las suruh nunul-nunul gini ini kan jalan 10.000, 10.000 seneng banget. Gitu nunul-nunul ke pelore lebok-lebok ke meneh pasangi kabeh pelor. Nah pasangi kabeh wis normal meneh kuat iki siso nyopot meneh kabeh lagi di sakit meneh seperti itu versi iritnya. Kita nggak sampai 50.000 udah bisa starter lagi, tapi kalau mau nggak mau ribet dan pengen baru awet kita beliin baru seharga itu tadi 195.000, hampir 200 lah. Seperti itu, ini udah fix penyakitnya di sini, kerusakannya di sini. Untuk yang lain tidak apa-apa, gear-idle-nya juga normal, dinamo normal. Dan ini permasalahan starter elektriknya dari mountain ini yang naik ke sini. Itu karena one way ini ambrol. Kesimpulannya seperti itu, solusinya dua ini tadi, opsi tadi, gejala atau keluhannya seperti itu tadi. Di starter cuma ngantung-ngantung, biasanya ada yang kadang di starter cuma krok-krok-krok, orang ngung-ngung kok, tapi krok-krok-krok. Nah, nek sing krok-krok-krok ono kaya ono swara kasare kaya berarti telu-telune iki urung ilang kabeh. Wis ono wis ilang loro, nek ora ilang siji. Terus iki mung kendung ngene iki. Krok-krok-krok. Krok-krok-krok. Nyantol ora gitu. Nah,
daerah sirip-sirip iki wis do pamit. Sirip-sirip iki kaya sing ilang iki sing ora ana wujude iki. Sirip-sirip iki wis do pamit. Momo iki kenceng kabeh iki normal kabeh tapi siripe do ilang kuwi yo kejarane kaya ngono, prakrok-prakrok. Ban WE dinamone mubeng tapi iki wegah nyantol, sok nyantol sok ora, sok nyantol sok ora dadi mesine ora urip to, Bang. Cuma prakrok-prakrok kok. Nah, itu masih intinya tetap kerusakannya di seputaran Banwi. Seperti itu. Dan untuk kendala masalah motor kayak gini, ini nggak harus cuma X-Ray ya. Ini sering terjadi di Mio J series, 54P series. Itu ada X-Ray, ada Soul GT yang 110, ada Mio J, dan ada Vino yang 2014. Itu sering tak berjalannya seperti ini karena yang kalah ininya. Nah, kalau untuk di motor-motor yang baru 150 cc-an ini seperti NMAX, terus apa yang masih enggak ACG itu juga kadang ada seperti itu, cuman biasanya per-pernya aja yang salah. Sama gear idle-nya ini kalau udah yang pada Quran. Cuman kalau untuk one way udah kayak udah ada peningkatan kualitas dari Yamaha, dari IM itu udah lebih kuat, nggak semerotol ini. Tapi kalau untuk keluhan seperti ini sering terjadi di itu tadi 54P series, ada Mio J, ada Soul GT 110, ada Yamaha X-Ray dan Vino yang 2014 yang 110 injeksi. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ini aja pembahasan mengenai electric starter yang nggak nyantol, keluhannya seperti itu tadi. Mungkin nanti bisa membantu teman-teman yang lain jika mendapat keluhan yang sama atau kok ada gejala-gejala yang sama, itu nanti mungkin bisa diaplikasikan atau bisa dicoba di apa, terapin ini tadi solusinya atau pengecekannya nanti. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu kinerja teman-teman semua. Oke, gitu aja, sampai ketemu di part-part selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa berkarya dimanapun dan kapanpun, dan jadilah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Oke, gitu aja, terima kasih.